Halo, bubuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jeblay. Berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Pada kesempatan kali ini, Bang Junet akan berbagi alur cerita film tentang penyelamatan seorang remaja dari pembunuh profesional. Film ini dibintangi Luke Gus, disutradarai oleh Alice Frazier yang dirilis pada tahun 2020. Di awal film, kita diperlihatkan ketika seorang agen bernama Nolan Gray berhasil menangkap targetnya bernama Boranovic di pernikahan anaknya. I killed her last. He looked right at me in Caracas, MI6 actually. You really want a bloodbath? I'll be home in a week. Di sisi lain, pria bernama Jack lupa minum obatnya. Ayahnya bernama Frank mengingatkan tentang obat tersebut. Sorry, man. Just... Kemudian, Jack mengajak ayahnya ikut pergi memanah bersamanya. Sedangkan seorang deputi bernama Bill sedang duduk di kursi ayahnya dengan santai. Saat ayahnya bernama Alice muncul, Bill langsung diperintahkan membersihkan toilet. Karena pekerjaan anaknya sebagai deputi terlihat sangat santai. Kembali ke Gray, istrinya memberitahu di telepon untuk melepas kasus Boranovic karena sangat berbahaya. Gray menenangkan istrinya untuk tidak mengkhawatirkannya, karena ia harus bekerja penuh mengumpulkan bukti agar Boranovic dijerat hukum. Di penjara, terlihat penjaga memberikan makanan dan sebuah ponsel dengan sembunyi-sembunyi. Boranovic langsung menghubungi anak buahnya bernama Z untuk menghilangkan semua bukti. Berpindah ke Frank beserta keluarganya, mereka membicarakan tentang liburan mereka di musim panas. Does it change the flight? He asked me first. Fine. Who knew it? It's me. Listen, he's just been on high alert since you... Thanks for covering for me. Pretty badass, right? Mm-hmm. Listen, I'm thinking you're a kill shot. Okay, hold. Malam harinya, atas perintah Boranovic, Z sedang mengawasi sebuah tempat. Saat melihat target, Z langsung memasukkannya ke mobil untuk dilenyapkan. Esok harinya, Frank bersama Jack bersiap untuk berangkat berburu. Istrinya meminta Frank menjaga Jack dengan baik ketika di hutan. I'll take care of myself. Berpindah ke Z setelah melihat video anaknya yang memotong semua rambutnya dan pergi mencari targetnya. Sedangkan Gray sedang melihat penyidikan terkait hilangnya seorang anak. Gray dan rekannya bernama Butter memiliki kasus baru yang harus diprioritaskan. Di saat istri Frank bernama Kathleen sedang membawa belanjaan ke rumah, tiba-tiba Z muncul. Kathleen merasa takut hingga menutup pintu, namun Z langsung mengejarnya. Kathleen mencoba melawan, namun Z memukulnya hingga pingsan. Setelah itu, Z melihat video Jack yang memberitahu bahwa mereka akan pergi berburu. Berpindah ke Frank dan Jack. Setelah sampai di puncak, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan ATV, karena jalan selanjutnya tidak bisa untuk mobil. Di sisi lain, Gray bersama Butter berada di depan rumah Frank. Ketika Sheriff dan anak buahnya muncul, mereka langsung mengecek rumah Frank karena ada yang mencurigakan. Sheriff terlihat tidak percaya sebab ia berpikir sekarang adalah musim panas. We cannot barge into that. Don't tell me. You hear what I just said? Listen. Take it easy, boy. Don't say a word. Sedangkan di puncak, terlihat Z sudah tiba di sana. Ketika melihat mobil Frank, ia pergi menggunakan ATV-nya mencari Jack bersama Frank.
karena Jack dan Frank adalah targetnya. Kembali ke Gray dan yang lainnya, setelah memasuki rumah, Frank ternyata benar ada keanehan terjadi. Gray menemukan obat Jack dan laptop yang tidak memiliki halaman Facebook. Setelah itu, Sheriff meminta maaf karena tidak mempercayai Gray. Ia juga memberitahu Gray tentang izin berburu Frank. Namun, Sheriff tidak mengetahui pasti kemana tujuan mereka berburu. Berpindah ke Frank bersama Jack, mereka telah tiba di perkemahan. Great soft. Coming so handy. Get the box. Malam harinya, Z terus memantau menggunakan teropong untuk mencari target. Setelah pagi tiba, Frank dan Jack memulai perburuan di hari pertama mereka. Do me a favor. I feel bad if I didn't show you the bird. You hear that? Sounds like another engine. Tiba-tiba terdengar suara ATP lain. Frank berpikir akan aneh jika berkendara sampai ke tempat itu hanya untuk bersenang-senang. Setelah melihat video Jack yang membahas tentang berburu, Gray ingin pergi menggunakan helikopter. Namun, helikopter di desa sedang digunakan untuk melakukan pekerjaan lain. Satu-satunya cara hanya menggunakan mobil dan ATV. Deputy Bill mengatakan mereka tidak akan bisa ke sana. Sampai akhirnya, Gray memberitahu kalau seorang monster sedang memburu Frank dan Jack. Di sisi lain, Z telah tiba di perkemahan. Z langsung merusak kedua ATV milik Frank dan Jack agar mereka tidak bisa kabur menggunakan ATV yang rusak. Kembali ke Gray, Butter, dan Bill. Setelah tiba di puncak, Butter melihat mobil Z dipenuhi bercak darah. Gray menanyakan tentang rute di sana. Bill memberitahu beberapa tempat yang bisa melihat dari kejauhan. It's a good idea. Lanjut, Bill menggunakan drone miliknya untuk melihat situasi dari atas. Dari kamera drone, mereka melihat ATP milik Frank yang telah ditinggalkan. Sedangkan Z sedang mengawasi Frank dan Jack menggunakan snipernya. Di saat lengah, Z langsung menembaki mereka. Awalnya Frank berpikir kalau itu adalah tembakan dari pemburu lain. Namun setelah mendengar beberapa tembakan lagi, Frank berpikir bahwa ini disengaja. Seems to me this guy. Ketika melihat drone, Z bergerak maju menuju target. Namun, Frank dan Jack lebih dulu lari untuk menjauh. Watch your step here. We should either go through the wall. One sounds like a good idea to me. Di tepian tebing dekat danau, Frank memberikan tanda karena drone berada di sana. Behind the rocks. Two. Akan tetapi, Z langsung menembak drone tersebut hingga meledak. Lanjut, Z menembakkan snipernya hingga menewaskan Butter. Melihat itu, Gray bersama Bill langsung bersembunyi untuk menghindari tembakan tersebut. Gray meminta Bill kembali ke mobil untuk menghubungi ayahnya. Namun, Bill berpikir bahwa ia tidak akan selamat sebelum tiba di sana. Terpaksa, Gray membawa Bill untuk mencari Frank dan Jack. Step out and show me your hand. Who the hell are you? Don't shoot. Setelah bertemu, Gray memberitahu kalau Jack dalam bahaya besar. There's information so you don't know about. I need to have a choice. Di jalan, Gray menjelaskan tentang sebuah peperangan yang didalangi oleh Boranopic. Bahkan ia selalu melecehkan wanita hingga hamil. Dan ternyata Jack adalah salah satu anak Boranopic yang akan menjadi target pembunuhan. Karena Jack adalah orang yang bisa menyeret Boranopic ke penjara. Oleh karena itu, Gray berniat menyelamatkan Jack dari pembunuh sebelum Z membunuhnya. Kemudian, Frank menanyakan tentang istrinya. Gray terdiam sejenak hingga Frank berpikir kalau istrinya sudah tewas. Setelah itu, Gray segera mengajaknya pergi karena Z pasti mengejar mereka. We haven't found a trace of him. How did this guy find us all the way out? He's my wife, okay? No. Why'd you kill Jess? Because of me? No. I'm sorry, Frank. We have to keep moving. I'm so sorry. Sedangkan G terlihat sedang mencari jejak para targetnya. Berpindah ke Sheriff, ia sangat mengkhawatirkan anaknya karena tidak ada kabar. Kembali ke Gray dan yang lainnya, mereka sedang beristirahat. Di sini, Jack berpikir untuk balik memburu dan mengepung G.
Namun, Gray memberitahu bahwa Ji bukanlah orang yang bisa dikepung dan kemudian tertangkap. Ia sudah membunuh dari remaja hingga sekarang. Gray mengatakan setelah mendapatkan sampel DNA Jake, musuh tidak akan bisa lagi membunuhnya. Namun, Gray belum melapor apapun tentang keberadaan mereka, yang berjarak 12 mil dari sana. Akan tetapi, saran Bill tidak terlalu bagus, sehingga mereka terpaksa melanjutkan perjalanan menuju kota. Berpindah ke Sheriff, ia terus meminta helikopter kembali, karena ia sangat khawatir dengan anaknya. Sheriff meminta bawahannya menghubungi seseorang yang memiliki pesawat. Malam harinya, Gray dan yang lainnya beristirahat menunggu pagi untuk melanjutkan perjalanan. You shouldn't have to go through that. You know, I see how much your dad loves you. You have to be strong for each other. I'm gonna keep an eye open tonight. Hang in there. Sedangkan Zee terus mengawasi mereka. Zee tidak menembaknya, melainkan menghubungi rekannya bernama Alpha untuk meminta bantuan. Esok harinya, Alpha dan rekannya tiba di sana menggunakan ATV. Zee segera memerintahkan Alpha dan temannya berpencar untuk mencari para target. Tiba-tiba terdengar beberapa tembakan ketika mereka berpencar. Di saat Alpha lengah, Jake menembakkan panahnya. Namun panah itu tidak mengenainya. Alpha langsung mengeluarkan senjatanya hingga akhirnya Bill tewas tertembak. Untungnya Gray muncul di waktu yang tepat dan ia berhasil membunuh Alpha. Melihat mayat Bill, Gray meminta Jake untuk patuh dan bergegas pergi dari sana. Di perjalanan terlihat Frank sangat kelelahan. Ia meminta Gray dan Jake pergi lebih dulu sementara ia akan beristirahat memulihkan diri. You're already on borrowed time, come on. I cannot lose you two. I'll be fine. Back with help. I know you will. Frank tertidur di bawah bebatuan. Saat terbangun, Zee sudah berada di depannya. Frank bertanya apakah Zee telah membunuh istrinya. Zee mengatakan ia tidak membunuh istri Frank karena tetangga mengganggunya. Oh, is Sarah here? They're really nice people. If you want to sneak, your son. Why do I? I spent 18 years of my life right from wrong. Mendengar suara tembakan itu, Gray memutuskan untuk mencari Zee. Di sini, Gray meminta Jake untuk bersembunyi sebelum ia berhasil menyergap Zee. I can help you. You go this way. Oh, Jake. Setelah bertemu, Zee dan Gray saling menembak. Zee ingin Gray mengakhiri semuanya. Namun, Gray menginginkan Zee dihukum untuk menebus kesalahannya. Zee yang mendengar itu ingin menyerang. Untungnya, Gray menembaknya lebih dulu di bagian perut hingga tewas. Little daughter of yours, we can settle it here. I'm gonna walk you in. Lanjut, Gray menghubungi Boranopic. Terlihat Boranopic terkejut mendengar suara Gray. Ia berpikir tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkannya setelah mendengar suara Gray. Malam harinya, Jake berhasil menemukan ayahnya, dan akhirnya helikopter penjemputan juga tiba di sana. Setelah kembali ke rumah, Frank segera menyelamatkan istrinya yang berada di kotak penyimpanan pangan. Setelah itu, Jake melakukan tes DNA untuk memastikan semuanya. Ternyata benar, Boranopic adalah ayah biologis Jake. Gray juga membantu Jake menemukan ibu kandungnya yang berada di Serbia. Is that her? You gotta go see her. Dan selanjutnya, film pun berakhir.
Saya ucapkan terima kasih Gaisan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudah kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe, apa channelnya? Baru bikin masuk deh. Like and share and subscribe.